What's up Undertow, this is Jarwo from Classic Game Review. Hari ini gue akan sedikit ngupdate info new cool stuff gue yang baru-baru gue dapet baru-baru ini. Khususnya ada beberapa barang yang baru, kayak barang-barang yang lo lihat sekarang. Cuman karena kesibukan yang gue kerjain sekarang jadi agak sulit untuk nge-review semuanya. Dari segi software, gue dapat Metal Gear Solid HD Collection buat Xbox 360. Juga ada hardware review ntar yang bakal gue review buat Sanyo Charger. Di sini juga gue dapetin my old buddy Nintendo 64 yang gue dapet dari gudang nih. Cuman belum sempet gue bersihin. Udah lama juga. Hey, my favorite Sega Genesis. This is all passion gue nih. Mungkin dari sini gue bermula bermain game. Juga dari sini juga gue mungkin hobi gue bermain game dimulai. Terus lo bisa lihat di sini ada Samsung HD DVD camcorder yang bakal gue gunain bakal review-review selanjutnya. Dengan kamera ini mungkinan hasil video display juga makin mantap ya. Juga ada beberapa koleksi CD yang bakal gue review, khususnya buatan Disney karena gue lebih suka film-film yang bermansa fantasi dan dari Disney juga. Terus di sini juga bisa lihat ada Toy Story, terus ada Wreck-It Ralph buatan Disney juga, itu belum gue review nonton juga tuh. Ada klasik Peter Pan dari Neverland yang gue dapet, juga Pixar short filmnya nih, khusus film-film Disney Pixar. Semuanya bakal gue review terpisah ya karena juga Toy Story gue akhirnya dapet semua saganya, koleksinya dari 3 serinya. Dari semua barang-barang yang gue dapet ini akan gue review terperinci. Dari segi konsol Nintendo 64 ntar gue bahas lebih spesifik lagi dari segi hardware-nya. Juga semua barang yang lo lihat ini kemungkinan akan lebih kemungkinan lebih banyak review di kedepannya. Karena memang kesibukan yang gue jalanin sekarang ini jadi agak sulit banget buat nge-review masing-masing semua dari segi ekonomisnya, dari segi kenikmatannya, dari segi pokoknya barang-barang gue koleksi sekarang nggak rugi deh. Pokoknya stay tune, all CGR Undertow, goodbye buddy.